Ya lihat Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ugi Sensei Fishing. Oke sahabat, hari ini ada teman subscriber ya meminta atau menantang ini. Gimana bang kalau misalkan si Channa Yellow Sentarumnya dikasih Channa Striata yang lebih bobon daripada yang kemarin? Oke, kebetulan kemarin saya casting ya, ini giliran saya nih. Kemarin alhamdulillah kita dapat babon ya Mas Bro. Kita akan coba satuin dan kabulin permintaan teman-teman yang berkomentar, tolong dong bang kasih Channa yang lebih babon. Oke, kita akan coba ya Mas Bro, seperti apa sih jika si Channa Yellow Sentarum ini kita kasih babon yang ukurannya lebih berapa kali lipat ya, mungkin 10 atau 5 kali lipat ya, soalnya babon banget ya sebesar inilah ya. Kita akan coba ya Mas Bro, kita akan kabulin subscriber kita permintaannya dikasih Channa Striata yang lebih besar daripada yang ini. Oke, kita akan coba masukin ya, kita eksperimen ya. Kita akan coba mengabulkan permintaan teman-teman subscriber kita. Kita akan tahu jawabannya nanti setelah kita masuk. Oke, kita lanjut, kita ambil Channa Striata babonnya ya. Oke, let's go. Oke guys, ini dia saya ambil ya Channa Striatanya. Nih, ini 10 kali lipat dari Channa Yellow Sentarum saya, sesuai request teman-teman ya yang nentang ini. Kita akan coba nih ya, kita akan coba masukkan Channa Striata ini yang babon ini ke dalam tank Channa Yellow Sentarum ya. Kita lihat Mas Bro. Masih berani dia Mas Bro. Ini big size ya Channa Striatanya nih. Ini hampir 10 kali lipat dari Channa Yellow Sentarum nih. Kita akan coba eksperimen. Lihatkah apakah si Channa Yellow Sentarum mau menghajar pendatang baru? Kita akan buktikan tentang hukum teritorial Channa Predator ya. Kita lihat, jika ini membahayakan si Channa Yellow Sentarum, kita akan stop ya, karena ini patut disayangkan ya, karena di saya gak ada Channa Yellow Sentarum ya Mas Bro. Ini Channa Striata hasil mancing kemarin ya, alhamdulillah kita dapat jackpot di saat casting, dapat Channa Yellow, dapat Channa Striata babon ya. Nih, buat temen-temen yang nantangin, coba bang kasihnya yang lebih babon daripada yang kemarin. Nih, saya lebih babon daripada yang kemarin ya. Kita akan coba nih. Saya belum juga belum tahu nih, baru pertama kalinya nih. Tapi terlihat si Yellow Sentarum pucet ya Mas Bro. Mungkin ketakutan ya Mas Bro, ini terlalu besar nih. Oke, kita lihat beberapa menit ke depannya ya, kita pantau ya Mas Bro. Mungkin kita godain dulu ya biar nggak diem-diem baik. Di sini terlihat Mas Bro bahwa walaupun hukumnya jangan terbang. Teritorial ya. Namun bila pendatangnya lebih besar, maka si kecil pun tak mau melawannya. Namun terlihat dia selalu mendekat dan mencoba mengusirnya ya Mas Bro.
Tapi kalau dari warna, dari lihat dari mental, dia seperti ketakutan soalnya warnanya mulai pudar ya Mas Bro. Beda dengan kemarin di saat dikasih Chana Striata yang nggak jauh beda dengan ukuran si Chana Yellow Centaurum, namun agak lebih besar tetap, tapi warnanya agak kekuning-kuningan ya. Berarti di situ terlihat mentalnya dia naik ya. Tapi kita coba lihat aja. Di sini untuk warnanya nggak terlalu pudar. Mungkin mentalnya mungkin sedikit mau ya naik atau gimana, lihat. Ukuran Chana Striatanya besar banget. Ini untuk membuktikan dan ini untuk mengabulkan ya permintaan teman-teman subscriber yang meminta dikasih Chana Striata yang lebih besar lagi daripada yang kemarin. Dan ini jawabannya bahwa saya simpulkan si Chana Yellow Centaurum nggak terlalu berani untuk mengusir predator lain yang lebih besar daripada badan dia, walaupun ini sifatnya teritorial. Ini untuk Chana Striatanya kepalanya sedikit luka ya Mas Bro, karena saya simpan di dalam bak yang ditutupin oleh genteng ya. Jadi dia berusaha untuk kabur, pajedak jeduk gitu. Jadi ada sedikit kelecetan kepada kepalanya. Jadi rencananya ini mau dijual ya buat para pasien yang habis pasca operasi ya. Karena di sini gabus Triata ini, gabus lokal ini sangatlah laris ya Mas Bro, sangat dicari oleh para pasien pasca sesar ya ataupun operasi lainnya. Namun di sini kita sedikit kesusahan untuk mencari gabus lokal ini ya Mas Bro. Di sini 1 kilonya itu 90.000 Mas Bro. Lumayan ya, lumayan mahal ya. Oke Mas Bro, mungkin cukup sekian ya untuk pengabulan permintaan subscriber. Inilah dia jawaban bagaimana jika dikasih Chana Striata yang lebih besar daripada Chana Yellow Centaurum ya, walaupun ini adalah daerah kekuasaan Chana Yellow Centaurum ya. Jadi si Chana Yellow Centaurum nggak terlalu agresif untuk mengusir Chana Striata yang lebih jauh lebih besar daripada dirinya. Oke Mas Bro, semoga jawabannya sangat memuaskan ya. Mungkin cukup sekian ya karena durasinya terlalu panjang dan mungkin jawabannya hanya seperti ini. Nggak ada perlawanan dan semuanya pada cuek-cuek bae. Gak tahu kalau kelamaan mungkin bisa dibantai ini Chana Yellow Centaurum ya Mas Bro, karena badan Chana Striata ini lebih besar daripada si Yellow Centaurum. Oke Mas Bro, terima kasih telah menonton, semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Salam sukses di lukisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.